Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lakone Watch. Kali ini ada unit Seiko Chronograph tipe SSB 299 P1 ya. Ini yang udah pakai mesin terbarunya Chronograph Seiko ya. Kaliber 8T63. Kondisi unitnya normal. Cukup mulus ya, Bosku. 95% ini masuknya mulus nih. Full stainless steel, rantai asli ya, semuanya full ori, dialnya black, ada tekstur-teksturnya ya, kelihatan ya ini ya, cakep banget. Jarum headsnya yang merah ya, ada juga yang kuning dan hijau kalau nggak salah. Cuma ini yang merah yang paling cakep sih menurut saya. Ini ada tachymeter juga ya, ini chronograph. Ini yang jalannya kayak otomatik ya, yang mesin terbarunya Seiko. Ya, reset normal bosku, reset zero, tanggal normal, waktu normal, kaca mulus ya bosku ya, mulus banget ini. Cakep bosku ini, bezel mulus, aman, rantai baret halus pemakaian ya, terlihat ya, full ori bosku, pekesnya mulus ya. Untuk kelengkapannya ini full set ya, box putih, box biru, buku manual ya. Ini sisa rantai juga masih ada dua. Karena ini yang terpasang untuk ukuran saya ya, berat badan 92, tinggi 178. Ini ya, pembelian di Mahwatch 2019, jadi garansinya udah habis ya, tag masih ada. Full set ya, bosku. Kondisi mulus nih. Ada satu dent ini sedikit ya, bosku kelihatan ya. Ini bisa dipoles sih, nggak begitu dalam ya. Tuh kelihatan ya. Lainnya baret halus aja pemakaian, halus banget. Baret rambut nggak kelihatan ya, baret rambut ya. Kaca mulus bosku, nggak ada baret, aman. Pekes aman, mulus. Ini cuma kotor aja ya, bekas sidik jari. Untuk overall istimewa ini bosku, ini barunya masih 2 juta lebih ya, bagus banget bosku. Silahkan, ini saya coba pakai di tangan saya ya. Ini ya, gagah banget bosku. Ini ukuran tangan saya, berat badan 92, tinggi 178, ini masih kendor ya, masih kendor banget ini, gagah banget ini. Ini diameter kalau nggak salah 44. Cakep bosku ini, gagah. Untuk krononya ini jarum yang gede ya, jarum krono. Ini untuk penunjuk krononya ya, yang menit ya. Ini detik waktu yang sekarang. Ini jarum 24 jam. Jadi sekarang posisi jam 2. Jadi masuknya yang merah ini ya, jarum merah ini 14 berarti jam 2 ya. Kalau jam 2 malam, jam 2 pagi berarti jarum yang hitam ini buat ngukur yang ini nih, yang di atasnya. Ini jarum 24 jamnya, penunjuk 24 jam. Cakep banget bosku, silahkan follow juga IG saya ya di Lakone Watch. Nanti di sana ada harga dan kontak saya. Cakep bosku. Jarang ada nih secondnya. Silahkan bosku.